zikrullah qabla al-fajri wa qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ya, doa ini kan. Nah. Man. Wa qabla ghurubiha ayu'adzibahu binnar. Orang yang berzikir kepada Allah sebelum fajar dan sebelum keluarnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka Allah akan malu, istahyallah, ayu'adzibahu binnar, untuk diazab di api neraka. Ya, orang yang berzikir kepada Allah. Makanya sebelum subuh sudah saya jelaskan kan, baca apa setelah azan sebelum sholat, baca apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Sebanyak berapa? 100. Itu adalah untuk rezeki. Ada sahabat datang kepada Rasulullah bilang, saya bangkrut di Rasulullah, tidak punya uang. Kata Nabi, apa? Kamu baca ini. Apakah saya sudah tidak mengajarkan kepada kamu bacaan tasbihnya malaikat yang gara-gara tasbih itu Allah memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di bumi? Bala ya Rasulullah, ini kamu baca ini. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Sebanyak 100 kali setelah adzan sebelum iqamah. Itu dijamin rezeki. Sudah baca sampean. Ya.